suka. Hai malaikat dari surga mengunjungi dunia, bawa kabar terus suka juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita bersama-sama berhimpun dan bersuka ria melihat Raja yang lahir. Hai, mari berhimpun dan bersuka ria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja dalam surga. Sembah dan puji dia. Adik-adik, sungguh satu sukacita kalau kita dapat bertemu kembali. Tapi ini bukan hari Minggu, kok ada ibadah ya? Kira-kira ibadah apa adik-adik? Betul. Dan di sini Loso Welly tidak sendirian, tapi Loso Welly ditemani oleh Loso Stefanus. Halo. Kemudian bersama dengan Loso Ineke. Dan kemudian Loso Foni. Halo. Ya, kami semua Loso-Loso ingin mengajak adik-adik untuk beribadah. Bersama-sama kita bersuka cita memuji Tuhan dan merayakan Natal pada hari ini. Tapi sebelumnya Loso ajak adik-adik kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul melalui online. Kami mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, tolong tambah-tambahkan sukacita di hati kami. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai Tuhan yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik. Adik-adik, suka cita atau tidak hari ini? Yes. Loso-loso yes. Di tempat ini bersuka cita. Yes. Karena kita merayakan Natal. Sekarang, adik-adik, loso-loso ingin bertanya. Loso Welly ingin bertanya kepada setiap Loso, apa artinya Natal? Kita dengarkan ya. Sekarang pertama menurut Loso Ineke, apa artinya Natal Loso? Tentunya hadiah. Hadiah Natal. Sekarang menurut Loso Foni, apa artinya Loso Foni Natal bagi Loso Foni? Liburan Natal Loso. Liburan Natal. Oke. Sekarang kita tanya kepada Loso Stefanus, apa artinya Natal Loso? Kalau saya identik sama pesta, makan-makan. Pesta. Wow. Makan-makan. Sekarang Loso ingin tanya. Kita tanya ya Loso tanya. Sama adik-adik. Nah, apa arti Natal bagi adik-adik? Apa ya? Wah, betul Loso. Betul sekali. Yang benar apa sih yang benar Natal? Natal adalah
Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu sukacitanya loh, Sob. Betul. Jadi bukan hadiah, bukan liburan, bukan pesta makan, tapi sukacita adalah karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, umat yang berdosa. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Tuhan Yesus lahir di mana? Adik-adik? Bethlehem. Yeah! Kita akan nyanyikan satu pujian kota mungil Bethlehem. Di kota mungil Bethlehem, Tuhan Yesus lahir. Di kota yang sunyi, senyap, Tuhan Yesus telah lahir. Thank you.
saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan adik-adik dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk transfer melalui nomor rekening yang akan tertera di bawah ini dan atau QRIS yang juga akan tertera di bawah ini. Ketika adik-adik memberikan persembahan, adik-adik dari Solideo akan mempersembahkan sebuah pujian. Dia lahir untuk kami. Adik-adik sudah memberikan persembahan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, tapi Tuhan memberi kesempatan kami untuk kami boleh memberi persembahan untuk Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, kiranya persembahan kami dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga ingin Tuhan tidak hanya melalui persembahan ini, tapi kami juga ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, ini apa ya? Ini adalah butterfly. Cantik sekali. Siapa yang suka sama butterfly? Langsung juga suka. Wah, butterfly indah sekali. Anak-anak, tahu nggak? Dulu butterfly ini awal mulanya berasal dari telur. Nah, setelah telur, lalu telurnya menetas jadi apa ya, Sun? Ulat ya, Sun. Ulat ya, Sun. Ini geli. Ulat yang geli. Yang kita
nggak mau ya. Ulat lalu kok bisa jadi kupu-kupu ya? Lalu ulat ini mengalami masa menjadi dalam kepompong. Kepompong. Nah ini kepompongnya ya. Nah setelah beberapa saat keluar dari kepompong, wah jadi kupu-kupu. Bagus sekali. Malu dengan kita ya Lasu ya. Iya. Kita dulu manusia berdosa. Ya. Kita tidak layak. Tapi kita sudah dirubah oleh Tuhan ya. Kita benar-benar mau jadi anak Tuhan. Yes. Kita diubahkan. Born to change. Kita mau nyanyikan lagunya ya. Ya. Kita mau nyanyikan lagu Totally Transform. Yuk ikuti gerakannya ya. Change, do you see the change in the heart of me? Renew from the inside out. Renew till there is no doubt. Change, do you see the change in the heart of me? Renew from the inside out. Renew till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be what I be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt. Change, do you see the change in the heart of me? Renew me from the inside out. Renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Halo, shalom anak-anak semua. Wow, senang hari ini Pak Roni bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami belum bisa merayakan ibadah Natal di gedung gereja, tetapi hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang arti Natal yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami semua supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika hari Natal tiba? Wow, mungkin kalian langsung berpikir perayaan Natal yang pernah dilakukan tahun lalu. Bisa berkumpul bersama teman-teman. Acara Natalnya juga seru. Diisi dengan puji-pujian,
tari-tarian, dan gak kalah seru. Biasanya anak-anak lagi menunggu sesuatu. Apa itu? Hadiah Natal. Selalu yang ditunggu-tunggu di hari Natal. Selain teringat perayaan Natal, ketika hari Natal tiba, biasanya di mall juga ramai sekali. Ramai apa? Ramai dengan acara Natal, hiasan-hiasan Natal, dan biasanya ada pohon Natal yang wow, keren banget. Dan juga ada apa? Biasanya di mall ada mega sale. Ya, diskon besar-besaran. Dan banyak orang mulai mencari-cari barang-barang yang bisa dibeli karena sale-nya besar sekali. Tapi kelihatannya tahun ini di mall tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya ya, karena masih pandemi. Di hari Natal ada satu toko juga yang sering muncul. Pakaiannya merah, ada jenggot putih, dan suka bagi-bagi hadiah untuk anak-anak. Siapa toko tersebut? Ha, pasti anak-anak bisa tebak, yaitu Santa Claus. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Jadi, kalau hari Natal sudah tiba, yang sering diingat orang adalah perayaan, hiasan yang bagus-bagus, hadiah, diskon, Santa Claus, dan lain-lain. Tapi sebenarnya Natal bukanlah tentang hal-hal seperti itu. Banyak orang yang gagal fokus. Gagal fokus karena waktu Natal tiba, fokusnya pada acara-acara yang menarik, pada hadiah, diskon, Santa Claus, dan lain-lain. Padahal fokus Natal adalah yes, Yesus. Yesus yang datang ke dunia ini untuk melakukan satu misi yang penting, yaitu menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang malaikat sebut dengan kabar gembira. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10 itu berarti kabar gembira. Kabar gembira bukan karena acara Natalnya bagus, pohon Natalnya bagus, hadiah-hadiahnya bagus, dan ada banyak diskon. Tetapi kabar gembiranya adalah juru selamat telah datang, yaitu Yesus. Jadi hati-hati, jangan sampai gagal fokus. Yuk kita kembali kepada fokus yang penting sekali, yaitu Yesus. Okay. Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6a mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu Yesus berkata, akulah
jalan. Artinya, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dan waktu Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Artinya, hanya ada satu kebenaran. Dan tidak mungkin digantikan oleh yang lain. Hanya Yesus kebenaran. Dan waktu Yesus berkata, akulah hidup. Artinya, hanya Dia yang bisa memberikan hidup yang kekal, yaitu surga, kepada orang yang percaya kepadanya. Inilah yang disebut kabar gembira. Yeay! Dan kita harus fokus kepada kabar gembira itu. Yaitu Yesuslah satu-satunya kebenaran yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal, yaitu surga. Wow, ini kabar gembira yang lebih penting dari kabar gembira yang lainnya. Kalau kabar gembira karena kita dapat hadiah, karena ada acara-acara bagus, atau kabar gembira karena dapat uang banyak, wow, ah itu cuma sementara saja. Karena semuanya itu akan habis. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Setelah kita mati, kita tinggalkan semuanya itu. Tetapi kabar gembira karena Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberi kehidupan yang kekal, yaitu surga. Nah, ini baru kabar gembira yang tidak bisa dibandingkan dengan kabar gembira apapun. Karena nantinya, Roni, kalian semua akan mati. Tetapi kita tidak mati sia-sia, karena kita akan masuk surga berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat kita. Yes! Oh, luar biasa. Wah, Pak Roni jadi teringat satu kisah Alkitab. Seorang yang punya uang banyak, tetapi aneh, hidupnya tidak bahagia dan tidak disukai orang. Padahal dia kaya. Wow, kasihan ya. Punya uang banyak, tapi tidak bahagia dan dibenci orang. Suatu hari, dia mendengarkan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya bukan karena uangnya bertambah banyak, bukan. Kabar gembiranya adalah Yesus akan datang ke kotanya dan dia ingin sekali melihat dan bertemu dengan Yesus. Tibalah waktunya, Yesus datang dan banyak orang sudah berkumpul. Wow, untuk bertemu dengan Yesus. Orang kaya itu pun cepat-cepat datang dan dia mau bertemu dengan Yesus. Tapi waduh, banyak orang. Gimana caranya ya supaya dia bisa melihat Yesus, karena banyak orang yang menghalangi dan orangnya pendek. Jadi kalah tinggi sama orang-orang yang lain itu. Dia sama sekali tidak bisa melihat Yesus. Wah, gimana caranya ya? Gimana caranya? Aha! Dia dapat akal. Saya harus naik ke pohon. Jadi, dia nekat. Dia nekat naik ke pohon untuk bisa melihat Yesus. Dia orang kaya tapi gak gengsi ya naik ke pohon. Enggak, karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Pokoknya saya harus naik ke pohon dan bisa melihat Yesus. Wah, kemudian dia naik ke pohon. Dan kemudian dia bisa melihat Yesus. Dia bisa melihat Yesus. Wah, dia senang sekali. Dia happy sekali. Wow, itu Yesus. Lagi dia happy, tiba-tiba Yesus melihat ke atas pohon dan
dia memanggil orang kaya tersebut dan berkata, "Zakheus, turunlah, saya mau ke rumah kamu." What? Dia kaget, kok Yesus bisa tahu nama saya? Kenalan aja belum. Wow, tentu saja Yesus tahu. Kan Yesus itu Tuhan, pasti tahu dong, meskipun belum kenalan, betul? Wow, akhirnya Zakheus, meskipun dia kaget, dia cepet-cepet turun. Wah, dia turun dan kemudian dia membawa Yesus ke rumahnya. Setelah bertemu dengan Yesus dan ngobrol-ngobrol di rumahnya, Zakheus menemukan sesuatu yang penting. Dia menemukan, inilah yang saya cari selama ini, yang bisa membuat hidup saya berubah. Benar, Zakheus bertobat dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow, coba lihat apa yang terjadi. Ya, Zakheus berubah. Dia menjadi Zakheus yang baru dan berubah dari sikapnya yang tidak baik. Ternyata dia bisa kaya, dapat uang banyak dengan cara yang tidak baik. Karena kerjaannya adalah sebagai tukang pajak, dia suka menagih uang lebih banyak dari yang seharusnya. Tetapi setelah bertobat, dia berubah dan dia mengembalikan uang yang pernah diambilnya dari orang-orang lain. Wow, keren. Zakheus ketika dia fokus kepada hal yang benar, yaitu Yesus, hidupnya pun berubah dan dia melakukan yang Tuhan mau. Dan tentu saja Tuhan senang. Anak-anak, dari kisah Zakheus ini kita belajar satu hal yang penting. Yaitu Zakheus telah menemukan hal yang penting dalam hidupnya dibandingkan hal-hal yang ada di dunia ini, yaitu Yesus. Karena fokus utamanya adalah Yesus, bukan hartanya yang banyak atau hal-hal lainnya yang ada di dunia ini, maka hidupnya pun bisa berubah dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Born to change. Yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan dan mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Bagaimana caranya mengalami hidup yang diubahkan oleh Yesus? Pertama, berikan hidupmu pada Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kedua, kalau kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu, maka kamu harus menunjukkan sikap hidup yang berubah, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kamu harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, jalani hidup ini bersama Yesus dalam menghadapi tantangan apapun. Mungkin tantangan belajar online, tantangan terikat dengan game, dan tantangan-tantangan lainnya di dalam hidupmu. Karena bersama Yesus, kamu bisa. Amin. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang kita bisa belajar bersama-sama di hari Natal ini. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar arti Natal yang sesungguhnya. Dan kami boleh belajar dari kisah Zakheus yang menemukan sesuatu yang penting, yaitu Yesus dalam hidupnya, sehingga dia bisa berubah, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus pun ingin kami bisa mengalami satu kehidupan seperti Zakheus. Kami menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga bisa berubah dari sikap kami yang tidak baik. Dan kami tinggalkan dosa-dosa yang Tuhan tidak suka. Dan kami juga melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, supaya Natal ini kami betul-betul bisa
mencerminkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wow, sampai di sini Pak Roni menyampaikan firman Tuhan, dan Pak Roni berharap anak-anak menjadikan Yesus yang terutama dalam hidupmu. Fokus kepada Yesus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu bisa menjadi terang dimanapun kamu berada. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Selamat Natal, damai, sukacita, dan berkat Natal selalu menyertai kehidupan anak-anak. Amin. Adik-adik, kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Lo Selili dan siapa ya? Ayo kasih kenal sama teman-teman. Aku Tintin. Halo teman-teman. Tin, setelah tadi Tintin mendengarkan firman Tuhan, berkat apa yang Tintin dapatkan lewat firman Tuhan tadi? Ya, berkat apa yang Tintin dapatkan? Jeans! Apa tuh, Tin? Jeans apa tuh? Aku sudah berubah! Aku tidak mencuri lagi! Aku sudah taat sama orang tua! Rajin baca Alkitab! Rajin berdoa! Rajin beribadah! Oh, bagus itu, Tin! Bagus! Iya, memang setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti ada perubahan di dalam hidupnya, seperti Sakyus tadi. Iya, itulah arti Natal yang sesungguhnya. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Born to change. Adik-adik, mari kita naikkan We Wish You a Merry Christmas sambil kita berikan salam kepada keluarga kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of our heart. Of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Merry Christmas and God bless you.